Nah, untuk Anda yang ingin memiliki ageman pelarisan berkhodam, tetapi dana Anda itu pas-pasan, ya, maka jimat raja pelarisan ini tuh bisa ya menjadi alternatif, ya, buat Anda. Lalu apa manfaatnya dan berapa maharnya, Bah? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ketika klien itu datang kepada saya dan berniat ingin memiliki ageman pelarisan, ya, pasti saya arahkan yaitu menggunakan atau lebih saya arahkan ke mustika pelarisan khusus. Nah, kan tetapi kalau ada embel-embelnya, ya, bahasa ingin pelarisan yang murah tapi berkhodam, ya itu sudah pasti jawabannya itu adalah jimat raja pelarisan. Ya, bersama dengan uang asma, ya, jimat pelarisan atau raja pelarisan ini itu adalah sarana berkhodam yang paling terjangkau untuk maharnya. Ya, untuk maharnya mulai dari Rp1.200.000. Ya, untuk wujud fisiknya yaitu seperti ini, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bentuk wujudnya seperti ini, saudaraku. Ini terbuat dari kertas khusus, nggih. Memiliki 3 energi sekaligus, alami atau ilahiyah, isian atau asmaan, dan ada energi khodam di dalamnya. Ya, tentu khodam ini khodam isian, ya, bukan khodam penarikan goib. Ya, mengingat bahan jimat ini itu juga buatan, ya, bukan penarikan. Nah, lalu apa manfaat utamanya? Ya, untuk manfaat utamanya sendiri untuk pelarisan dagang, ya. Namun beda dengan mustika pelarisan khusus yang hanya bisa, ya, digunakan untuk satu usaha. Nah, jimat raja ini itu bisa digunakan untuk lebih dari satu usaha. Nah, untuk manfaat yang lainnya, ya, nanti akan saya jelaskan di video tersendiri, ya. Insya Allah untuk videonya akan saya post setelah video ini diupload. Nah, kemudian untuk mengenai kekurangan dan kelebihannya, untuk kekurangannya sendiri menurut saya itu ada di bahan. Ya, bahannya itu terbuat dari kertas, ya. Nah, otomatis untuk cara penyimpanannya itu harus ekstra, ya, agar tidak rusak, sobek ataupun hilang. Nah, sedangkan untuk kelebihannya sendiri, menurut pandangan pribadi saya, yaitu ada 2, ya. Yang pertama, mahar yang terjangkau. Lalu yang kedua, itu bisa digunakan untuk lebih dari satu usaha. Nah, ini cocok untuk Anda yang baru memulai usaha, ya, tapi sudah memiliki cabang lebih dari satu. Nah, itu, ya. Nah, sebelum saya tutup untuk video ini, perlu saya sampaikan, ya, bahwa mahar raja atau jimat raja sekarang ini itu adalah Rp1.200.000. Ya, perlu saya sampaikan, ya, untuk hal ini, ya, karena mungkin di video atau di website saya yang lalu saya itu masih mengatakan maharnya itu adalah Rp1.050.000. Sejak awal tahun 2022, maharnya sudah saya sesuaikan, yaitu menjadi Rp1.200.000. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan, deh, berkaitan dengan sarana jimat raja pelarisan ini. Nah, jika Anda ingin
konsultasi berkaitan dengan usaha Anda, silahkan Anda bisa menghubungi saya di nomor 0811 30 70 22, atau bisa menghubungi dengan Mas Adi, asisten saya, di nomor 0811 3990 3990, atau di nomor 0858 8809 4099. Monggo. Lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel ini ya, karena masih banyak sekali video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.